大茶盆。Ini untuk meraset injek ya. Cabut api ini. Sudah kelihatan akinya, kita copot. Yang di depan itu yang plus, yang belakang. Halo bro, sobat Cokro Motor. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti aki bit FA yang injek ya. Karena akinya sudah sewak, nggak mau angkat double starter, kita ganti dengan yang baru. Nah, kalau aki biasa kita harus memasukkan cairan elektrolitnya dulu biar ada strumnya. Kalau beli yang GS itu langsung ada strumnya. Nah, oke, sebelum kita membuka aki dari motor, tempatnya di sini, kita isi dulu sambil menunggu kita isi elektrolitnya, isi arus. Nanti kita bongkar aki yang lama, kita ambil. Bagaimana cara mengambilnya, simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, like, share, and comment ya. Nah, ini penutup kita buka. Lanjut, cairan elektrolitnya kita masukkan. Caranya begini. Ini kita ambil, ini penutup, kita ambil. Lanjut, kita masukkan pasan sini, kita tekan ya. Udah masuk sendiri. Oke, kita biarkan dulu biar dia ngisi sampai habis. Lanjut kita untuk mencopot aki yang lama. Tempatnya di mana agar kawan Cokro Motor mengerti, yang belum mengerti maksudnya. Oke, untuk pemula simak. Sini letak akinya. Nah, di sini ini penutup lagi, kita buka penutup aki. Cabut. Ini untuk meraset injek ya. Cabut api ini. Sudah kelihatan akinya, kita copot. Yang di depan itu yang plus, yang belakang minus. Oke. Nah, ini deretan faus atau sekring ya, untuk operasi di motor injek semua pakai sekring. Nah, ini relay on. Nah, sini relay bendik untuk double starter. Lanjut kita ambil akinya, singkirkan. Lanjut, ini udah habis ya. Lanjut kita tutup, ini penutupnya, kita tekan begini. Oke, udah. Kita masukkan dulu murnya di aki.
ini. Jangan lupa plus minusnya, jangan sampai kebalik ya bro, nanti bisa meledak. Nah, ini yang plus, ini yang min. Oke, kita pasang. Nah, begini ya, pasangnya ada di sini. Begini caranya, kita masukkan ya. Yang ini yang plus. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kawan suka motor. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dukung terus channel Cakra Motor agar lebih berkembang lagi. Atau kritik saran bisa berkomentar. Ini yang min. Udah, kita coba aja begini dulu, jangan ditutup. Kalau sudah oke, baru kita tutup. Oke, kita cek. Kita perlihatkan itu. Sudah oke. Sekarang biarkan dia berbunyi, biar isi strumnya. Nah, kita pasang saja langsung. Semua kencang biar tidak gemuruh. Untuknya ada ini, kita pasang lagi. Oke, sudah selesai. Ini yang lama, biarkan hidup, biar ngisi dulu setrumnya sekitar setengah jam lah ya, atau dibuat jalan juga lebih bagus, isinya lebih cepat. Oke, sekian dulu tutorial cara pasang aki pada bit FI. Semoga bermanfaat bagi kawan cakra motor, dukung terus channel cakra motor agar lebih berkembang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kalau yang belum paham. Oke, terima kasih. Tunggu video berikutnya dari Cakra Motor. See you next time. Bye bye.